Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Matur suwun Mbak Yai, matur suwun sangat. Harapan saya kiai-kiai yang sudah masuk grup ngaji alam ini bisa memberi motivasi-motivasi tentang kami untuk kami bisa lebih baik dan bisa meninggalkan jelek sedikit demi sedikit. Teman-teman, beliau adalah Yai Mustafa, pengasuh pondok pesantren Pitutur Malang. Beliau adalah guru besar kami, guru besar saya, dan beliau adalah sesepuh dan juga orang tua kita semua. Teman-teman sekalian, memang enggak gampang kita memerangi daripada sifat-sifat yang harus kontras dengan pemikiran kita. Seperti yang dikatakan beliau, yaitu kita baik kepada orang yang jelek kepada kita. Kita baik kepada orang yang memusuhi kita. Bahkan kita harus rela memberi kepada mereka orang yang pelit, bakhil. Memang itu luar biasa. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah. Jihad yang paling besar adalah memerangi egois kita, memerangi nafsu kita. Jangan lupa, sodako, sodako, sodako. Pumbung dorong mati sodako kabe ya. Getun, gitu gimana sodako. Yakin, kalau mati bojomu dipek wong, dunyamu dipek wong. Sopo sing ngeloni kono kuburan nek sedekahmu. Ingat, sedekah iso nolak siksa kubur. Dudu aku sing ngomong Gusti Allah sendiri ya. Salam sedulur selawase. Ngaji alam.